plush motherfucking designer right now. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku di WW Family Channel. Masih di Jogja, kali ini aku mau nge-review hotel yang bisa check-in dan check-out 24 jam. Woo! Jadi kalau kita check-in jam 6 sore, kita bakal check-out jam 6 sore. Wow. Nama hotelnya udah jelas terpampang, All Night and Day Hotel Yogyakarta. Hotel ini berada di lokasi yang strategis karena berada di tengah kota, beralamat di Jalan Avandi nomor 17C, Klitren, Yogyakarta. Hotel ini mempunyai parkiran yang cukup luas, berada di basement, dan berada di sebelah hotel. Wow. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam hotelnya. Untuk lobby hotelnya dengan beberapa kursi sofa yang empuk, jadi kita bakal nyaman meskipun harus nungguin di sini. Nah, hotel ini juga masuk di kategori hotel nyaman tiket.com dan Traveloka. Wow. Karena ini aku masih datang kepagian, jadi aku bisa titip barangku di resepsionis. Karena aku pesen di tipe kamar yang bisa 24 jam, jadi aku pilih check-in di jam 6 sore agar bisa check-out di jam 6 sore juga. Oh ya guys, untuk pemesanan kamar 24 jam kalian bisa booking jauh-jauh hari untuk mendapatkan harga terbaik. Gak lupa aku minta double kunci dengan nambah deposit 50.000. Nanti bakal dikembaliin saat kita udah check out. Oke, kali ini aku bakal ke lantai 3 karena kamar aku ada di lantai 3. Oke, yuk langsung aja kita room tour ke kamar aku. Untuk kamar yang aku pesan dengan tipe Sunny Day Twin Bedroom dengan luas 18 meter persegi. Begitu masuk, aku langsung terkesima dengan desain interiornya. Wow. Karena bernuansa warna krim dengan bunga dan kayu membuat kita merasa nyaman berada di kamar ini. Wow, kita dapat ucapan. Thank you. Ini adalah bentuk perhatian dari staff dan para hotel kepada tamu dengan memberikan kartu ucapan selamat datang meskipun ini berbentuk kertas, tapi kita tuh happy banget. Untuk fasilitas kamar ini termasuk lengkap banget. Udah ada TV, meja kerja, kulkas, perlengkapan minum, dan kamar ini sudah termasuk jendela. Serta kamar yang aku pesen ini kamar yang tipe smoking, jadi kita boleh ngerokok di dalam kamar. Perlengkapan minum ini ada di atas meja kerja. Di sini udah terdapat 2 air mineral, kopi, teh, gula, 2 gelas dan 1 pemanas air. Untuk tingkat kenyamanan kasur, ini menurut aku dan suami pribadi kasurnya nyaman banget. Bahkan kita sampai ketiduran tanpa sadar selama kita berada di atas kasur. Untuk di sisi depan kasur, di sini udah tersedia wastafel, 1 lemari, ada sandal, ada lemari kecil, dan safety box. Nah, ini ada nilai plusnya, wastafel berada di luar kamar mandi, kita nggak bakal berebut untuk sikat gigi atau cuci tangan jikalau ada di dalam kamar mandi. Nah, lanjut kita cek kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ini ukurannya lumayan luas. Di sini udah ada rain shower, udah tersedia air panas dan air dingin. Di sini juga udah ada 2 handuk dan 1 handuk buat kaki. Eits, BTW itu jendela bisa dibuka. Jadi kalau lagi mandi jangan sekali-sekali iseng pengen buka jendela. Nah, untuk amenities lainnya berada di atas wastafel termasuk gelas untuk sikat gigi dan sikat gigi serta odolnya.
Nah, sekarang kita cek untuk kulkasnya, ini berfungsi dengan baik, lumayan dingin, dan untuk manusia-manusia yang gak tahan panas seperti aku ini, cocok banget kalau di kamar ada kulkasnya. Dan untuk channel TV-nya, di sini udah ada channel TV nasional dan internasional, tapi belum smart TV. Oke, kali ini aku mau lihat ada menu apa aja yang ada di hotel ini. Owl Rooster Cafe and Kitchen, nama kafenya yang berada di lobi bagian luar. Pilihan menu cukup lengkap dan harganya masih affordable. Kita juga bisa pesan untuk dibawa ke kamar. Ini untuk AC kamarnya masih model jadul ya, tapi untuk dinginnya masih mumpuni dan kita nggak merasa geras sama sekali selama ada di kamar. Nah guys, sekarang kita cek kecepatan wifi-nya, apakah lemot atau wat. Dan ternyata wifi-nya lancar banget guys. Di speed test ini menunjukkan 38 Mbps. Oke, kali ini aku mau tunjukkan kolam renang yang ada di lantai 8. Sampai di lantai 8. Wow. Ini pemandangannya dari atas hotel bagus banget ya. Kita bisa sekedar nongkrong cantik sambil ngelihat pemandangan. Atau bisa juga berendam sambil menikmati langit sore di sini. Nah, kita langsung menuju ke sore hari. Wow. Nah, ini untuk jam-jam golden hour atau sunset, kita bisa lihat pemandangannya lebih bagus lagi dari atas sini, guys. Nah, udah selesai ngelihat pemandangan dari atas gedung tadi, alias dari tempat kolam renangnya yang ada di lantai 8. Kali ini aku mau tunjukin suasana malam di hotel dan sekitar hotel. Sekalian aku mau jalan-jalan cari makanan, mau lihat ada makanan apa aja yang ada di sekitar hotel. Jadi kalau kita kelaparan gak perlu bingung guys, banyak banget kafe, tempat makan. Bahkan di sebelah hotel, sebelah kirinya ini ada rumah makan Padang. Dan di seberang juga ada kafe, namanya kafe TikTok atau kafe Tok-Tok gitu. Tapi aku mau cari makanan lain. Wah, ada warteg juga nih, ini yang buka 24 jam. Jadi kita kalau kelaparan di malam hari gak perlu bingung, banyak juga makanan yang sampai buka 24 jam. Ini aku beli minum dan beberapa cemilan dulu, ada warung di dekat hotel. Dan aku lanjut mau cari makanan lainnya. Ada es krim yang viral juga, yang standnya ada di mana-mana di setiap kota dan lumayan juga enak es krimnya. Nah, ini yang aku tuju, yang aku cari-cari, martabak dan terambulang Bangka. Udah pagi aja, kali ini aku mau sarapan dan sarapannya itu ada di belakang lobby. Di sini menu makanannya buffet, kita bisa pilih apa aja. Dan untuk makanan yang tersedia ada Indonesian food, ada Western, dan juga ada satu lagi tuh yang istimewa, ada mie instan yang dadakan dibuat. Untuk hotel sekelas bintang 3, pilihan menu yang tersedia di hotel ini lumayan lengkap. Jangan disamakan dengan hotel bintang 5 yang pilihannya sangat banyak variasinya. Ini udah lumayan lengkap banget buat aku. Untuk menu utama atau makanan berat, di sini lebih banyak di masakan Indonesia. Sedangkan kalau kita pilih Western, kita bisa pilih roti, sereal, dan omelet telur. Thank you.
Nah, kali ini aku mau ajak kalian makan siang di The House of Raminten. Ini rumah makan khas Jogja banget yang udah legend, dan kalau ke Jogja wajib banget mampir untuk makan di sini. Untuk makan di sini harus nyiapin diri buat mengantri lebih dulu. Akhirnya setelah 15 menit kita udah dapat tempat, dan ini aku dapat di lantai 3. Tempatnya lesehan dan menurut aku ini tempatnya enak karena langsung kena angin dari luar. Ini yang khas dari The House of Raminten, pegawainya pakai baju adat Yogyakarta. Harga makanannya ini termasuk murah-murah dan pilihan makanannya ada banyak banget. Dan ini beberapa menu yang aku pilih. Semuanya enak-enak dan gak perlu waktu lama untuk nungguin makanannya datang. Jadi ini salah satu resto yang wajib banget dikunjungin saat main ke Jogja. Oke, thank you udah nonton channel aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dadah, see you!